Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global. Penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyana linnas. Supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah. Maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut matmadah, hidung istinsyak. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus, yang flu pilek tarik ke atas. Bagus saja. Sakit poset, iyalah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq, tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya enggak apa-apa. Tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita enggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia enggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril bersih karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkudis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i, simple untuk pemula, harga 40.000, kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu wamsahu biru'usikum, usap kepala. Tiga riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya, kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat dua, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah seperempat. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan nyambung ke telinga. Tiga versi, jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, pukul. Ambil tanah, pukul. Wajah sekali. Sekali saja. Ambil tanah, pukul. Buka. Lusap. 1 2 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1 2 3. Satu tayamum, satu solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Saya
Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, enggak boleh tasbik. Tasbik menggerakkan jari-jari. Retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah. Lagi ngobrol enggak tentu arah.